Sukseskan program pemerintah di bidang kesehatan, khususnya program vaksin. Anggota Satgas bersama Puskesmas UPTD Sitingjak gelar penyuluhan kepada warga desa sasaran TMMD. Satgas TMMD bersama Puskesmas UPTD Sitingjak gelar sosialisasi vaksin COVID-19. Sosialisasi ini diberikan dalam rangkaian pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa di Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam pelaksanaan penyuluhan kesehatan serta sosialisasi vaksin ini, narasumber didatangkan Kodim 0212 Tapanuli Selatan dari Puskesmas UPTD Sitingjak, Kecamatan Angkola Barat. Saya Jebakti MKM, Kepala UPT Puskesmas Sitingjak, mendukung penuh sosialisasi COVID-19 bersama TMD Kodim 0212 Tapanuli Selatan yang G111. Semoga penyebaran COVID-19 dapat dituntaskan sehingga masyarakat Angkola Barat bisa derajat kesehatannya membaik. Demikian wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkannya, warga desa Siuhom dapat menjaga kebersihan dan kesehatan masing-masing, serta selalu melaksanakan prokes kesehatan dimanapun berada. Tim Liputan melaporkan.